depan dulu. Oh ya. Ya, sebatas ini lah. Tidak akan dicuri rekomendasi Bawaslu itu dari surat. Kenapa bang? Capek ya. Yang sifatnya tertutup, jadi di internal mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau mau ambil dokumentasi silakan. Yang di dokumentasi setelah kami selesai rapat tema penetapan nanti bisa kita konferensi pers di bawah ya, teman-teman bisa menanyakan berkaitan dengan KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno tertutup penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 dan telah ditetapkan dan dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara dan juga sekretariat dari KPU Provinsi Sumatera Utara dan telah ditetapkan melalui surat keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024. Nah, dalam penetapan tersebut juga telah ditetapkan ya dua pasangan calon. Pertama atas nama Bapak Muhammad Bobby Apip Nasution SEMM dan Haji Surya PSC yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia. Ini ada 10 partai politik pengusul dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilu tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 5.493.530 suara sah. Kemudian pasangan calon atas nama Bapak Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang diusulkan oleh 6 partai politik atau gabungan partai politik yaitu Partai Politik Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Umat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPD Provinsi Sumatera Utara pada pemilu tahun 2024 sebanyak 1.820.883 suara sah dan telah kita tetapkan sebagai pasangan calon dan juga kami informasikan bahwa besok akan dilaksanakan kegiatan mencabut nomor urut.
masukan dulu. Oh ya. Ya, sebatasnya bilang pendidikan itu rekomendasi Bawaslu itu sudah surat. Kenapa bang? Capek ya. Yang sifatnya tertutup, jadi di internal, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau mau ambil dokumentasi, silakan diambil dokumentasi. Setelah kami selesai rapat tema penetapan, nanti bisa kita konferensi pers di bawah. Ya, teman-teman bisa menanyakan berkaitan dengan